Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, ya. Kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya. Nah, biasanya kan aku bikin konten kucing ya. Nah, kali ini aku nggak bikin konten kucing, guys. Kenapa? Karena aku mau ada sesuatu yang beda nih ya dari biasanya. Oke, apa guys? Apa guys? Oke, guys. Langsung saja ya. Kali ini aku mau nge-review ya makan siang aku hari ini apa. Tapi sebelumnya ya aku minta tolong dulu sama kalian ya untuk bantu ya support dan dukung terus ya channel aku ini ya agar semakin harinya semakin maju ya terkenal viral ya dengan min subscribe ya, comment, like, and share ya guys agar YouTube aku ini semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe buruan sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Nah guys ya, aku baru saja nih sholat asar karena sekarang ya waktu menunjukkan pukul 15.00 ya WIB ya di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Nah, tadi kan sedikit cerita nih ya, aku belum makan siang nih karena tadi sekitar jam 12 siang aku sebenarnya udah masak nasi. Namun sekitar jam 1 siang itu ternyata nasinya tuh kerau ya. Berasnya tuh kerau ya. Mungkin aku kekurangan air kali ya. Akhirnya aku masak ulang lagi dan baru matang lagi nasinya nih. Nah, langsung saja ya guys ya. Aku udah gak sabar lagi nih mau makan siang pada sore hari ini ya. Kira-kira menu kok apa ya guys? Oke, aku jelasin ya. Satu persatu untuk kalian semua ya. Kita mulai dari kiri aku dulu ya. Jadi ini ya guys, nih aku menu aku ini yang pertama ini ya. Ada terong balado pedes ya. Enak banget ya guys nih. Zoom ya guys. Mencilang-cilang ya. Bercahaya. Endol banget guys ya. Terong balado pedas. Dan ini tadi ya aku beli ya di dekat kosan aku. Ya, nanti aku review bungkusannya ya. Ada terong balado pedas. Gimana guys? Super endol kan guys? Enak banget, banget, banget ya. Pokoknya bikin ketagihan deh. Rasanya tuh ya guys. Lala. Kriuk-kriuk. Lezat di mulut gitu saat kita makan. Sumpah aku nggak bohong. Nih bentukannya. Endul. Nah, lanjut ya guys. Dan ini nih ada semur ya atau kuah tempe pedas ya. Nih kuah tempe pedas. Airnya itu loh guys udah meleleh ke dalam nasinya ke bawah-bawah sana. Nah tinggal ada bercak-bercak kuning merah itu kan, kuning pedas itu. Nih semur tempe. Ini yang lezat banget loh guys. Bumbunya tuh kerasa nikmat banget ya sumpah. Aku nggak bohong. Terkait harganya nanti aku kasih tahu ya. Nanti ada di bungkusan hitam itu ya. Karena aku belinya dua bungkus untuk makan siang dan malam. Dan lauknya apa guys ya? Nih lauknya ya. Ini aku pakai bakwan ya. Jagung sayur. Kol. Endul. Masih hangat ya, masih hangat. Semuanya masih hangat ya. Karena aku beli langsung dalam keadaan hangat ya. Nih. Tuh. Bagus, cantik ya warnanya guys saat menggorengnya. Nih. Dan yang terakhir nih ya, ada sambal. Nih, sambalnya guys ya. Nih, sambalnya cantik banget ya guys. Warnanya tuh, lala, pedes banget ya. Nah, beginilah guys penampakan makan aku. Kalau ini kita aduk-aduk, lala ya. Enak banget. Nah. Wah. Lezat kan guys. Makan siang aku. Lalu kita review guys. Berapa sih harga ya. Dari satu porsi makan ini. Kalau kita beli. Ya. Nih ada bungkusan plastik hitam ya. Karena aku belinya dua langsung. Dua bungkus ya. Untuk makan siang dan malam. Oke. Kita buka satu persatu. Nih ya. Kita mulai dari bakwan ya, bakwan jagung sayur kol ya. Jadi satunya itu 1.000 harganya ya. Aku belinya 4 ya, jadi 4.000. Kenapa beli 4? Untuk makan siang 2 dan untuk makan malam 2. Tuh, endul banget guys.
Penampakannya lezat. Nah, ya kan? Enak. Tuh, serius. Lalu ya guys, nih ada terong balado tadi. Ya. Ini harganya tadi aku beli 2000 aja, ya. 2000 kali 2 ya, ini 1 ya, 1 bungkus. Ini 1 bungkus ya. Jadi 4000. Ini 4000 jadi 8000 ya kan. Nah, 8000 kan. Makan siang dan malam. 8000 ya. Nah, ini 2000, ini 2000. Ini 4000, ini 4000 ya. Maksudnya 2 kali 2 ya. Nah. 2000, ini 2000, ini 2000, ini 2000 ya. Udah 8000 kan semuanya? 8000 ya. Sekarang kita lihat lagi. Dan ini ya guys, nih. Ada semur tempe pedas balado. Nah, ini tadi aku cuma beli 1 bungkus saja ya, 2000 ya. Tapi aku apa namanya? Dibikin jadi mesti separuh-separuh ya. Untuk makan siang separuh, untuk makan malam separuh gitu. Ya guys. Nah. Nih. Jadi udah harganya 10.000 deh totalnya. Tuh, 10.000 kan ya. Murah banget kan guys. Di wilayah Semarang, hanya ada di wilayah Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. 10.000 udah bisa dimakan sekenyang mungkin ya. Dua kali makan. Makan siang dan makan malam. Dan tak lupa juga ya, ada sambelnya dikasih nih. Langsung dua kali ya. Untuk makan siang dan makan malam. Tuh. Endul banget guys, endul. Maknyus. Nah, penasaran? Kalian mau coba untuk mencoba makanan siang aku seperti ini juga ya. Untuk kalian makan di rumah kalian juga ya. Yang dijamin makanannya itu higienis, sehat, bergizi ya. Murah, meriah ya. Bikin kenyang juga ya. Pokoknya kalian termewek-mewek gitu lah. Cus beli ya. Apa mau makan bareng sama aku? Dalam menu makan aku ini. Ayo, aku tunggu ya guys. Nah, gimana guys? Makan kalian apa? Makan kalian, makan aku ini ya. Makan kalian apa? Ya, jangan lupa ya guys. Untuk nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga komen, like, and share-nya guys. Nah, selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku makan dulu ya guys. Ini air minumnya ya guys. Udah aku siapin. Duh, aku lapar banget nih guys. Sorry ya. Ya, aku makan dulu ya. Terima kasih. Masukin dulu ya ke dalam sini ya. Ininya. Untuk makan malam. Ya biar rapi. Nah ini. Oke, guys. Bye.